Bapak sekalian mohon sabar ya, sebentar lagi juga Pak Zaki datang kok. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Zaki. Bibi. Silakan Mas. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang Pak. Mohon maaf sebelumnya ya, saya benar-benar ada accident tadi sedikit. Tidak apa-apa Pak Zaki. Boleh. Ada berkas yang harus saya tangani. Ini yang harus Bapak tanda tangani. Baca dulu ya Pak. Maaf ini pulpennya. Terima kasih Pak. Ya. Oke Pak, kalau gitu semoga kerjasama kita ini menguntungkan kedua belah pihak. Amin, amin. Iya Pak, kami juga yakin Yujek yang Bapak pegang ini nanti akan semakin maju dan lebih pesat lagi. Amin, 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 amin. Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak, karena emang saya ada lagi urusan yang harus saya kerjain, jadi saya buru-buru. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak ya. Makasih. Terima kasih Pak. Sukses selalu Pak. Amin, amin. Kamu tolong beliin handphone saya. Iya Mas. Bapak-bapak, kami permisi ya. Ya silakan. Zaki mana ya Pak? Dari tadi Mama telepon-telepon tuh handphonenya nggak aktif. Papa juga nggak tahu. Udah, kamu sabar aja. Sebentar lagi juga dia pasti datang kok. Mungkin masih nyetir kali Tante. Kan Tante tahu sendiri kalau anaknya nggak pernah mau pakai supir. Ya semoga aja. Ya sudah. Daripada menunggu Zaki yang tidak kunjung tiba, aku dari tadi tuh ingin mengucapkan sesuatu sama kamu. Aku ingin berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah menjadi ibu yang begitu baik untuk Zaki dan juga istri yang terbaik yang bisa aku dapatkan. Dan sebagai tanda terima kasih aku ingin memberikan ini sama kamu. Jadi apa, Pak? Kamu buka aja. Sebagai sekretaris, aku bisa lebih dekat dengan Mas Haika. Tapi sebagai sahabat kamu, aku nggak bisa menahan rasa cemburu karena kamu lebih beruntung bisa mendapatkan Mas Haika. Sekarang. Bagus banget, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Happy anniversary ya, Tante. Om, semoga hubungannya langgeng terus. Amin. Terima kasih ucapannya. Tante juga mau berterima kasih sama kamu dan juga sama mama kamu. Karena udah seharian nemenin Tante dan juga ngasih surprise, Pak. Gak apa-apa kok, Mira. It's not a big deal. Mudah-mudahan kamu sama Mas Haikal bisa langgeng. Bisa bahagia sampai kakek nenek yang memisahkan kalian berdua. Amin. Oke, kalau gitu ini waktunya kalian berdua. Jadi aku sama Salman pamit dulu ya. Ayah Salman. Permisi. Terima kasih ya. Permisi Om, Tante. Ini kalau mama perhatikan, dia tuh persis banget kayak kamu loh, Pak. Tunggu. Maksudnya apa persis kayak aku? Saking sibuknya nih, Papa. Nanti kalau mama tiba-tiba nggak ada umurnya, nanti Papa nggak ada di samping mama. Maksud kamu apa sih ngomong kayak begitu? Eh, Pak, kehendak Tuhan itu kita nggak ada yang tahu loh. Tapi Papa nggak sakit. Mama itu udah pernah ngomong sama Eliza. Hah? Kalau misalnya ada papa sama mama, mama mau nitipin papa sama dia. Ini maksudnya apa sih? Masa kita lagi merayakan anniversary kita, kamu bicara soal perpisahan dan kematian. Udah, pokoknya aku gak mau denger. Kamu gak usah khawatir, tidak akan ada yang terjadi sama kamu karena aku selalu ada di sini menjaga kamu, oke? Udah, ayo mah. Ma, ini dia baru datang Zaki. Jadi apa yang terjadi sih sampai kamu telat begini? Jadi tadi mobil aku kempes dan handphone aku diambil sama orang. Dan yang paling parahnya lagi, aku disambit pakai tempe. Terus kamu nggak kenapa-kenapa? Terluka atau? Nih, pengalaman hidup. Kapan lagi kita sama Ben? Iya.
Andi. Loh. Kok mati sih? Duh, kenapa nih ya? Jangan mogok lagi nih. Ya. Aduh, gimana ya? Paksa dia didorong. Ya udah, aku jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya, Pak. See you, Pak. Kalau gitu mulai sekarang kamu nggak usah naik mobil kamu yang kuning itu lagi ya. Jangan dong, Ma. Kan itu mobil favorit aku.